Tapi tenang aja, kita bisa buka belakang nih. Cus. Iya. Oke, hari ini gue seneng banget, parah senengnya. Ya, jadi tadi kita habis ngelihat Nissan GT-R Nismo Z-Tune. Kita lihat ke atas, bahas mesin, bahas kolongnya sama R35 yang lagi dibikin. Wah, apa ya? Itu sesuatu yang nggak bisa dibeli sama uang gitu. Kalau kita punya uang banyak pun juga belum tentu bisa, karena tuh unitnya cuma ada nggak nyampe 20 unit di dunia. Nah, sekarang kita mau pulang bawa ini. Akhirnya mobilnya kita bawa pulang juga. Kemarin habis kita unboxing, langsung kita bawa ke ERT, langsung kita remap, terus kita catless downpipe, yang terakhir kita tambahin BRQ. Sekarang kita coba rasanya seperti apa. Yuk. Kan dari kemarin belum bikin kan video tentang mobil ini kan. Nah, ini nih mobilnya nih. Kemarin baru unboxing doang ya. Ini mobil baru 9000 km, jadi masih bagus sekali. Atapnya soft top. Dan seperti yang kalian tahu, ngebukanya digulung. Mobil sekarang yang atapnya manual gini jarang. Even Porsche Targa aja tuh sekarang udah otomatis ya. Kalau kalian lihat 911 Targa itu, pas ngebuka sama nutupnya tuh keren banget. Yang ini masih manual. Ini kuncinya. Belakangnya ini ada karbon-karbonan ya, tapi emang dari sananya. Gue tuh kepikiran mau bikin kap mesin sama kap belakangnya ini karbon, gitu ya. Kira-kira ada yang tahu bikin di mana? Karbon asli ya. Dan juga nanti setelah pasang karbon, kita pengen lihat bedanya berapa sih beratnya, dan juga bagus mana, mendingan pakai karbonnya kebuka begitu aja atau karbonnya kita cat lagi. Nah, ini mobil dia udah keyless, tapi dia nggak ada tombol atau sensor gitu ya buat ngebukanya gitu. Jadi beberapa mobil kan ada tombolnya atau yang kita sentuh nanti dia akan ngunci atau ngebuka otomatis gitu ya. Ini nggak ada, jadi kita tetap mesti pencet atau ada lubang anak kunci yang bisa kita buka dari sini. Nah, oke. Kita lihat kondisi mesinnya. Ya, masih sama sih. Cuma bedanya, ini downpipe-nya nggak kelihatan. Tapi yang pasti udah diubah. Sama itu BRQ top fuelernya ditaruh di bagian sana. Kelihatannya so far nggak ada perbedaan ya. Langsung kita masuk aja ke dalam. Jadi kita mau balik. Enaknya, gue tanya Andi nih yang bikin video. Ini mau kita buka, kita pulang, atau kita tutup aja? Kayaknya tutup aja mas. Tutup aja ya, takut hujan ya. Mendung ya, ya udah. Ini kita juga ada pakai etol ya. Nanti gue mau bikin etol khusus gambarnya mobil ini. Kira-kira kalian mau juga nggak? Kita giveaway aja ntar. Nyalain dulu mesin ya. Oh, aduh. Dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis. Oke. Radionya masih bunyi. Kalau lagi netral, dia itu akan di limit saya 4000 RPM. Ini karena dia CVT dia 7000 RPM. Kalau misalkan yang manual sampai 7800. Ya, ini mobil ukurannya bener-bener ya udah segini aja gitu. Ukurannya bener-bener udah begini doang gitu. Nah, kita nyetir enaknya segini, kaki pedal-pedal pas, dan rasanya tuh pendek sekali. Atapnya ini juga deket ya. Jadi kalau misalkan tinggi kita mungkin lebih dari 177 ya, kalau 170 cm masih ada ruang. Tapi sebelah kanan ini bisa mentok nih. Jadi kalau kita pakai helm gitu, ini kayaknya mentok di sebelah kanan. Jadi pas kita mau disentul gitu kan harus pakai helm gitu ya. Ini kayaknya mesti dicopot. Oke. Ini suara mesin agak lumayan masuk ya kalau kita gas. Tapi sensasinya menyenangkan gitu. Kenapa? Karena biasanya kita dengerin suara mesin itu dari depan, tapi ini dari belakang. Dan juga pas lagi kita jalan, nanti ada suara blow off-nya aja, tss, gitu pas kita lepas gas ya. Oke, ini kita atur dulu. Steer-nya segini, dia nggak bisa maju ya. Nggak bisa teleskopik, cuma tilt steering aja.
tangan bisa pas di sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi meskipun dia bukan armrest yang proper gitu ya, tapi bisa dipakai buat nyender. Masukin ke D. Rem tangan sudah turun ternyata. Kita gas saja. Ada suara cs gitu, asik. Oke, yuk kita keluar dulu sampai ke tempat yang lebih enak buat nyoba mobil. Ini kayaknya ya, kalau palangnya itu nutup ya, kita masih bisa lewat deh. Karena saking pendeknya nih mobil. Rasanya kayak bawa supercar, macam-macam mobil ya, Lamborghini gitu deh, yang super-super rendah. Kayak bawa McLaren ya, cuma bedanya 660cc. Ya, ini ya. Kita ngeliat kali aja kok tinggi banget ya. Ya gak Cindy? Tinggi parah. Lihat kali aja tuh kayak udah ngeliat Fortuner gitu, tinggi banget. Karena mobilnya terlalu pendek. Lihat beat tinggi banget. Lihat beat tinggi banget ya. Tapi ya, nuansanya loh, ini mobil tuh pas masuk lihat dashboardnya, lihat speedometernya, bahkan lihat spionnya. Ini tuh kayak mobil mobil supercar gitu loh. Padahal super mini. Ini mobil, kaca filmnya ini menurut gue terlalu gelap ya dari dalam ya. Dan juga ini ternyata baru ganti kaca film. Itu bisa dilihat tuh ada putih-putih di situ ya, bekas pasang kaca film baru. Cuma karena terlalu gelap, nanti gue akan ganti sama kaca film apa? Nah, udah tahu dong. Komen di bawah kaca film apa. Oke, sekarang kita udah di jalan yang agak lurus ya. Ini kasihan Alphard di belakang. Pasti dia ketinggalan jauh. Oke, ini kita ubah ke sport mode. Dia berubah jadi merah langsung ininya. Si siapa namanya speedometernya. Kita turun ke gigi 2. Kita gas. Oke, jadi ternyata dia untuk naik giginya, dia akan otomatis naik gigi sendiri gitu. Tadi dari 2 pas udah mau ke red line, sebelum red line dia langsung ganti duluan. Belum gua pencet, dia udah naik duluan. Tapi pedal shift yang penting pas kita downshift sih, karena pas kita nyusul gitu ya, kita dapet gigi yang tepat gitu. Bayangin mesinnya ada di belakang persis ya. Jadi suaranya tuh enak banget ya. Dan dibanding kemarin, tenaganya bertambah. Bertambah sedikit ya, nggak begitu banyak, tapi pas putaran menengahnya tuh berasa banget pas kita gas cus gitu. Kalau kemarin nggak seenak ini. Jadi remap-nya menurut gue sih pas ya. Cas. Tuh, cas gitu. Cas. Iya loh, handling-nya sih luar biasa loh ini. 70 gigi 3. Wah. Asik bener. Ini mobil ya. Nempel banget loh ke bawah. Bener-bener go-kart feel-nya tuh berasa banget. Dan suara mesinnya ini sih, merdunya tuh walaupun masih ada rasa-rasa 3 silindernya, tapi gue suka gitu. Wah, gokil. Eh, mana tuh Alphard tuh? Ya udah, kita tungguin dulu deh. Ini mobilnya asik banget sih, asli. Banyak mobil yang lebih kenceng, tapi belum tentu seasik ini lah. Mana mobilnya kecil, handlingnya mantep, steeringnya mantep. Wah, gila. Top. Gak salah pilih. Jadi memang mobil ini bener-bener didesain tuh buat pantun drive sih. Hah? Agak masuk tol. Tuh, lihat tuh, orang naik motor ngeliatin kita nih mobil iya. Apa coba? Enggak masuk tol. Dari tadi semua orang tuh ngeliatin kita. Kalau dibuka ya, pasti lebih diliatin lagi nih. Tapi tenang aja, kita bisa buka belakang nih. Cus. Iya. Bisa buka belakang. Oke, sekarang kita ada di tol. Dan mobil ini, kalau dari review-review yang gue baca di luar itu katanya shockbreaker-nya itu keras sekali ya. Tapi pas kita coba langsung, ternyata
dia tuh masih main sedikit sih, jadi nggak sekeras yang gue kira ya. Kalau dibandingkan mungkin sama GTR, Skyline gitu yang pernah gue coba sebelumnya, atau RX-7, ini masih lebih empuk sedikit, tapi ya tetap aja rasanya masih keras. Dan ini kita pakai buat nyusul gitu ya, kita injek gas langsung tanpa harus kita pencet S atau kita turunin gigi. Sebenarnya dia cukup responsif, CVT-nya cepet turunnya, cuma memang larinya ya segitu aja gitu. Walaupun udah di remap, tetap aja 660cc itu nggak bohong ya. Cuma ya, ini mobil tuh nempel banget. Asik deh. Bener-bener nempel banget ke jalanan gitu. Stabil. Kita mau coba agak kenceng dikit, cuma masalah ini tolnya lagi padet. Terus, karena dia soft top ya. Soft top itu kan dia cuma kain ya, yang anti air. Jadi suaranya ya berisik gitu ya. Jadi, Om Mobi juga bilang di mini roadsternya dia bilang, ini mobil berisik karena atasnya soft top. Begitu pula di mobil ini. Jadi kalau untuk perdamaian kabin, memang mobil ini bukan untuk kalian yang mencari keheningan kabin ya. Kalau nyari keheningan kabin ya jangan beli mobil ini. Tapi ya, kalau kalian seneng nyetir gitu ya, dan nggak butuh yang kenceng-kenceng amat, ini mobil sih sangat menyenangkan. Seneng banget gue mani mobil. Oke, tadi kita nungguin Pala dulu sama Sena, dia naik Alphard, katanya susah banget ngejarnya. Ya, mobil ini emang lincah ya, walaupun mungkin banyak lebih kenceng. Sekarang kita tadi sholat, ambil minum. Nah, ini cuma satu-satunya cup holder yang ada di sini, cuma di sini doang. Dan ini hari sudah mulai gelap, dan ini kita mau jalan sambil pulang ke kantor ya, balik ke kantor. Tapi kita mesti iring-iringan sama Alphard biar dapat tuh stock shoot videonya. Ini setirnya juga ukurannya kecil banget loh. Jadi dibandingkan dengan Honda-Honda lainnya, Honda Jazz gitu atau apa ya, ini kecil banget. Di genggam tuh enak, pas. Nah, itu dia. Ya kita jalan. Klaksonnya udah diganti ya dari sananya. Suaranya tuh cukup kencang. Di tol kayak gini, sebenarnya ini mobil punya namanya cruise control ya. Nah, di sebelah kanan sini, cruise main, kita pencet bawah, udah langsung cruise control nyala, aktif. Kita sekarang di 40 km per jam, sambil diambil videonya dari luar tuh. Jadi mobil ini tuh, kalau kita lagi butuh, gas aja langsung dia pas tenaganya. Nah, sama, mobil itu kalau kita bayar tol, kayaknya kita mesti pakai tong tol, karena ini ribet banget ya. Dia pendek, kecil, jadi kalau kita mau bayar tuh kita mesti pepetin kanan dikit, cuma awas jangan sampai kena gitu ya. Udah, nah kalau kita keluar ini kepala kita tuh kena gitu. Gue biasanya kalau bayar tol emang sengaja agak menjauh. Kenapa? Karena kalau terlalu deket takutnya sebelah kanan tuh kena. Sering banget kalau kalian perhatiin lagi parkir di parkiran gitu ya, lihat deh, pasti kebanyakan mobil sebelah kanan itu peleknya pada baret. Gara-gara apa? Gara-gara itu pas bayar tol, dia terlalu ngambil kanan. Kalau agak ke tengah, dia suka nggak dapet soal ya, pas ngetapnya, susah. Ini kita nyetir santai aja. Kursi kita nyalain. Kita set di 48. Ya, ini kita belok begini ya. Itu mobil itu bener-bener nempel. Nempel banget. Body roll juga sangat minim. Gripnya itu mantap deh, enak banget pokoknya. Mobil kecil yang paling fun to drive itu ini. Ini sebenarnya agak sepi ya, gue pengen gas dikit, cuma nanti Alphard nggak bisa ngejar. Suara angin gitu agak lumayan berasa. Kalau kita buka belakang, kayak gimana suaranya? Oh iya, suaranya ternyata lebih berisik ya. Jadi sebenarnya ini perdamaiannya cukup bagus, cuma emang berisik aja. Kalau dibuka jadi berisik banget soalnya. Antik bener nih mobil.
Ini ada yang menarik sama ini mobil ya. Jadi kalau kita lihat spion, ini kan spionnya pipih gitu kayak supercar. Terus bagian sininya tuh ada, di bagian sininya itu ada kuping, ada air scoop-nya buat ngambil udara. Jadi kalau dari sini kita ngelihat ke spion belakang, itu kayak kita ngelihat spionnya Lamborghini Countach kali ya, yang belakangnya tuh ada gitunya, ada air scoop-nya buat udara ke belakang gitu. Rasanya kurang lebih kayak gitu pas ngeliat spion. Kiri kanan itu ada air scoop-nya. Oke, akhirnya kita sampai juga di kantor. Nah, ini mobil lucunya adalah radionya itu adanya di, biasanya di sini ya, sama ada yang ada layarnya gitu kan. Ini nggak, ini adanya di layar kecil di speedometer ini. Jadi untuk ngaturnya itu dari sini nih. Ini untuk source-nya dari sini, FM, AM, dan ini radionya radio Jepang. Jadi dia cuma 90, berapa gitu ya, nggak bisa sampai 100, 101, 102 tuh nggak bisa. Jadi nanti gue akan tambahkan prosesor yang ada bluetoothnya biar bisa connect ke HP, karena ini cuma ada USB AUX, nggak ada buat bluetoothnya. Oke, nah ini kita udah parkir sebelah-sebelahan sama limo Hachiroku. Pengen lihat kan kalau sebelah-sebelahan itu gedenya seberapa ini mobil. Yuk kita keluar yuk. Oke, nah ini sebelah-sebelahan sama limo Hachiroku ya. Ini limo tuh udah diceperin sedikit ya, ganti per. Pas dilihat tetep ini kayak gede banget gitu. Ini sak cilik. Ini kalau kita dudukin mata kita nggak nyampe gitu ya. Ini dudukin. Ah, ini bisa jadi tempat duduk sempurna. Lihat tuh. Luar biasa. Oke, itu aja vlog kita kali ini. Abis ini kita akan bikin video lagi tentang mobil ini. Kita akan improve dikit-dikit ya biar mobil ini jadi semakin nyaman, semakin enak, dan semakin oke banget. Serdan Hanif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang punya opini tentang mobil ini bisa komen di bawah. Dah.